kalau dari interstitial yang pernafasan itu terdiri dari banyak organ ya Pak ya. Jadi dari mulai tenggorokan, atau kerongkongan, terus masuk ke dalam bronkus, dia ada bronkiolus, terus masuk ke alveolus dan paru-paru, seperti itu. Nah, dari kalau misalnya infeksinya mengenai paru-paru disebut pneumonia. Kalau misalnya infeksinya mengenai daerah bronkus, kita sebutnya bronkitis. Atau bisa juga kalau misalnya di daerah kerongkongan tadi disebutnya rhinitis. Seperti itu kalau misalnya dari pembagiannya sendiri gitu. Kalau gejalanya ya sesuai infeksinya kena kemana ya Pak. Misalnya kalau infeksi saluran pernafasan atas, biasanya sih paling batuk pilek, terus mungkin bisa dilihat tenggorokannya sedikit merah. Kalau misalnya sudah sampai paru-paru, seperti pneumonia misalnya, itu biasanya tuh sesak napas. Lalu kalau infeksi itu biasanya ada demam. Terus pas lagi napas atau batuk juga bisa sakit dadanya gitu. Batuknya pun ada dahak, seperti itu sih Pak. Terus karena ini kan mempengaruhi paru-paru ya Pak, kayak buat nafas, energi kita juga bisa jadi berkurang, jadi lelah gitu. Kalau misalnya yang sampai berat kadang jadi beneran sampai perlu oksigen bisa. Sebenarnya sih mungkin perlu diperhatikan juga ya Pak, kayak bagi orang-orang dengan penyakit tertentu kayak yang sistem kekebalannya rendah, itu juga bisa jadi rentan kena pneumonia sih. Kalau misalnya sampai komplikasi, Pak, bakterinya tuh bisa, misalnya akibat bakteri ya, infeksi. Infeksi kan bisa akibat bakteri, jamur, virus, parasit. Kalau misalnya mikrobanya ini sampai ke darah, itu tuh bisa menyebabkan sepsis. Jadi, bisa nyebar-nyebar ke orang organ lain sampai gagal organ, bisa sampai shock gitu. Shock ini dalam artian kayak sirkulasi darah jadi benar berkurang banget. Ya sebenarnya sih gini Pak, kalau misalnya COVID-19 kan sebenarnya itu juga menyerang paru-paru. Cuman itu sebenarnya karena virus, terusnya COVID-19 kan. Jadi sebenarnya penyebutannya sama aja, jadi pneumonia yang disebabkan karena infeksi virus COVID. Tapi jatuhnya akan mirip-mirip gejalanya seperti infeksi COVID karena sama-sama menyerang pada daerah paru-paru gitu. Ya seperti Dr. Hanifah tadi jelasin, kalau misalnya udah kasusnya udah berat, bisa nyebabin sampai kayak kasus COVID, bisa nyebabin sampai kegagalan nafas ya. Jadi butuh banget oksigen kalau misalnya sampai kegagalan nafas gitu. Okay, atau bahkan butuh selang nafas gitu, jadi perlu tambahan alat pakai selang nafas kalau misalnya pasien-pasiennya yang pneumonia udah berat. Mungkin biasanya kan karena ini masuk ke lewat saluran nafas ya Pak, mungkin pertama kayak hal-hal kecil kayak cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan, soalnya kan terus tangannya jangan sampai kena ke wajah, mulut, dicegah aja gitu, soalnya kan bakteri itu awalnya juga kadang bisa masuk ke saluran nafas atas dulu lewat tenggorokan, lama-lama masuk ke bawah, saluran nafas ke bawah bisa kayak gitu.